tengah Mas Ade, umpan tegak ke atas Mane. Tim daripada santri menempati posisi servis dan receive dari tim Sutani. Tentunya selalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan buat catatan nomor punggung servis yang ujung-ujung Sultan Karim angkat servis ternyaman kembali langsung bola cepat mesti yang puji sehingga lahir tadi menjadi 1-0 hadirin kita lihat coba daripada Mas Agus Kunjoro merna tepat mata umpan kembali pukulan nomor punggung 2 KDS Sprot. Bagaimana nomor punggung 2 begitu mapan dari seorang Arik. Hingga kedudukan 2 menjadi 1 sama. Coba mencoba kemarin daripada Mas Arik. Tadi orang yang menyebutkan di tukang. Lagi-lagi kali ini legas landas dan pas. Pukulan yang deras daripada Mas Ferdi. Kedudukan bertambah kali ini menjadi 2-1. 2-1 hadirin kita lihat cucu. Jumping servis. Tepat, lepas, mantap. Ada penyelamatan tenang dari Mas Ibu lagi-lagi lepas. Cut. Masih dengan tenang. Nyaman kita lihat. Peran baik pasti. Mantap. Kita lihat kali ini pun kau ini. Adi kembali terpedaya kali ini. Kedudukan berubah menjadi 2-1. Ini Bandung Barat termasuk kan? Bagaimana terlihat kualitasnya Anda? Coba mencoba dengan kecepatan, lihat kon hanya topik saja dari untuk kedua kalinya di kawanan tidak menjadi serangan los los dan memang tadi big player seorang cucu melebihi lane 3 meter kita lihat di tangan lambat iya ternyata terlalu depan maka kedua menjadi 3-2 hari satu kembali tidak tenang ya para pemain daripada Sritani. Kedudukan pertama menjadi 4-2. Angkat dua saja hadirin. Kita lihat kembali lagi lapangan. Servis tenang, nyaman. Cuas masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi dan kembali ke belakang. Lalu maksudnya lagi-lagi cepat mata. Lagi-lagi Mas Ferdi. Dan kedudukan pertama menjadi 5-2. Memang tadi kayak ada yang netting tadi. 5-2 saja, sambung menyambung malam. Kecepatan daripada seorang undang Boni hingga lain kedudukan menjadi 3-5. Ini ada di depan, tentunya untuk menutup pergerakan kita lihat kita coba mencoba tidak pas undang Boni. Langsung servisnya, ada kenyamanan, ada ketenangan dan netting memang nomor punggung Boni kalau bukan seorang Ade maka kedudukan menjadi 4-5. Mas Ade tadi yang melakukan netting. Kedudukan menjadi 4-5. Ketenangan terlihat lagi di ujung ke ujung. Bos masih bisa diselamatkan. Kita lihat ke siapa. Manus keras patah sih. Ada sepertinya maut. Lagi-lagi. Ternyata lagi-lagi bola-bola cepat. Maka kedudukan menjadi 6-4. Wow bola-bola cepat. Dari Bandung Barat benar-benar terlihat. Kembali sampai punya. Lagi-lagi sepertinya. Hingga kerugian menjadi 5-6. Satu lagi bikin ham sama di Heri. Satu dan tiga serangan anda dan lagi-lagi cepat mata dan serangan yang pelan tapi pasti kerugian pertama menjadi 7-5. 7-5 sudah hadirin. Kita lihat kembali dari lapangan. Coba mendarat tenang dengan kenyamanan. Tepuk. Ini Agus Sumba. Kita lihat dengan lambat. Dua hantu kata seperti ini. Langsung sangkut sebelum spike. Lagi-lagi anak baju. Sambung menyambung. Kembali nih.
Oh, tetapi Denny kebobolan kali ini sehingga kedudukan menjadi 8-6. 8-6 saja hadirin yang beriman, polimania yang berbahagia. Kita lihat, coba mencoba keras, deras, utama. Tetapi spek daripada Mas Denny Mahesa begitu matanya tidak bisa ditutup oleh seorang super. Kedudukan menjadi 7-8. Benar-benar terlihat spek-nya benar-benar menyuruhkan papan harus semangat kembali dan lagi-lagi. Ini seorang super teringat ke seorang Farhan Halim kan ketika itu. Kita lihat kedudukan menjadi 9-7 dengan sekalian rambut kembali ke papan. Langsung lagi-lagi ada GPA dari seorang cucu. Bakar patuh. Bagaimana tadi bola dibiarkan menjadi 10-7. Tidak tertinggal hadirin. Kita lihat kembali lagi lapangan, coba mencoba. Siap pegah Harry, mata akan lepas sadar. Masih bisa disermaka, lagi-lagi cepat. Tidak menjadi serangan, lagi-lagi kembali. Manyos. Benar, tadi tukulan seorang cucu tadi yang kena blok. Yang benar-benar kedudukan itu 8-10. Ini tempo permainan langsung meningkat. Kegagalan jajaran panitia benar-benar seimbang di pertandingan. Kita lihat hantung berat punya satu. Kecepatan super benar begitu tajam. Tidak bisa dibuat oleh seorang Nekuni. Kedudukan pertandingan 11-8. Sebenarnya tidak akan saja hadir. Kita lihat kembali ke lapangan. Coba mencoba. Matanya, nyamannya, tegak. Keluar ternyata maka kedudukan menjadi 12-8. 12-8 saudari. Lagi-lagi kita lihat cepat mata ujung koridor. Tetapi spek Mas Indah walaupun balak dengan super tadi kedudukan menjadi 9-12. 9-12 saudari. Kita lihat kembali ke lapangan. Coba tangan Marisan Jenderal tadi dorongannya hebat. Kecepatan terbukti mapan dan manos. Silat dari seorang Evulo sehingga kedudukan ini 10-12. Evul Suwongso 10-12 saja dari tangan seorang cucu jumping servis. Mantapan ketenangan lagi-lagi dibuat tegak. Cos dengan kenyamanan. Terbukti wow aktif Herdi lagi-lagi. Wow, kembali dan ini tidak netting. Kita lihat dengan lambat. Bersih untuk tidak netting dari. Kedudukan pertama dari 13-10. 13-10 saja super. Kembali ke belakang. Untuk menunjukkan servis-servis yang ramah lingkungan. Ujung ke ujung. Tepat, mantap, Priyadi. Bos. Kecepatan dari Wong Majengka. Sri Tani punya nama. Kedudukan menjadi 11-13. 11-13 saja, coba matangkan, nyamankan, lah. Di atas angin dan dia bukan overnet tadi. Bagaimana seorang Denny pasur tubuh tinggi dan benar menutup pergerakan 12-13. Tinggal satu lagi bikin sama. Kembali kita lihat dari tangan Mas Endang Boji. Meluncurkan servis, ada kenyaman, santuy. Kebelak Endos. Benar-benar deras, pun keras itulah pukulan. Nomor punggung 8 kalau bukan seorang Denny. Sehingga kedudukan menjadi 14-12. 14-12. Nomor punggung 5 Avisa. Mantapkan cucu. Lepas landas Denny. Kembali pukulan deras dari seorang Ebul. Tajam dan terpercaya. Ini tidak lepas dari tornometer yang bisa mengecoh pergerakan blocker. Dari Mas. Agus Kencorong. Kembali ada ke belakang. Ternyata netting. Dan siapa tadi yang melakukan netting? Osok ayah-ayah. Ternyata 15-13. 15-13 hadirin. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Coba pergerakan daripada sang serler. Diutamakan seorang cucu lagi-lagi terbuat. Masih bisa diselamatkan. Kembali dinyamankan posisi amat. Manyos. Seorang ke belakang. Ada seorang cucu lagi-lagi terbuat. Kita kembali ke Majalengka punya berhadapan dengan Bandung Barat. 1-2-3. Ada kecepatan nomor punggung 7 Adai. Benar-benar terbuai.
dengan pukulan seorang Adai dan juga menjadi 16-14. 16-14 saja Adlin. Langsung servisnya tujuan keempat. Mayu kembali terlihat benar-benar matang Wong Cipinang. Begitu tajam maka kedudukan 15-16. Kembali kita lihat ini. Lucuran servisnya tenang. Ada kecepatan Mayos. Oh, selalu terjebak posisi libero Ade lagi di luar. Sehingga kedudukan menjadi 17-15. Kita lihat kembali ke lapangan. Catatan servis-servis yang ramah lingkungan 2 masih tertinggal Sri Tani. Tujuan, kecepatan, terbukti lewar. Tujuan seorang putus. Tujuan strauss ya. Maka kedudukan menjadi 16-17. 16-17 saja. Kita lihat kembali dari tangan Mas Agus Subandi. Sangat pernah mata. Ini kembali. Nomor punggung 5 begitu tajam Abidar. Begitu keras dan deras maka kedudukan pertama menjadi 18-16. 18-16 sambung menyambung coba daripada nomor punggung 2. Arif tadi ketenangan Epul sungguhan yang sempurna. Masih bisa menyamarkan. Lagi-lagi tidak berhenti satu dorongan. Mayo dia di atas angin kembali yang pas. Oh, kita lihat coba mencoba dari pukulan seorang tujuh mantapnya sehingga terbukti maka kedudukan 17-18 saja dari tangan seorang cucu. Harus dipernahkan kita lihat siap-siap untuk menentukan servis yang utama. Melihat celah yang kosong ataukah dengan servis cuming servis dan liar ataukah diarahkan. Mantap umpan yang sudah sulit. Memang itulah pukulan 4 posisi ampapan hanya satu yang bukan blokade. 19-17 saat ini kita lihat super di posisi servis ujung ke ujung ya. Nuhun itu katanya sehingga kedudukan 18-19. Nuhun katanya Mas Sofian karena tadi ada bonus point. Kita lihat 18-19 lagi-lagi cepat mantap corong kepada kembali masih bisa diselamatkan lagi-lagi terbuka untuk kedua kalinya keberakan saja mantap. Lagi-lagi kembali ini yang disebut amalan ribau posisi di sana kedudukan 28-18 servis kena abisar kena nyaman tadi umpan umpan tegak berikut. Wow keluar Mas Orbi. Kedudukan tertata oleh 21-18. Jangan terlalu jauh 21-18. Yang dihadapi adalah Santu Bandung Barat Bunga. Kembali ke lapangan kali ini. Coba tujuan utama servis pelan tapi pasti ujung ke ujung itu. Tajam dan tak percaya lagi di bagian banyak. Dan ada double tadi. Lihat kita lihat bahwa memang double. Bukan diawali dari serangan 19-21. Tinggal dua lagi bikin sama Goba Mas Herdi. Tenang nyaman sorok cepat man. Ternyata kali ini tepat posisi lawong blokade yang sangat tangguh sehingga kedudukan pertama 20-21. Bisakah menyamakan skor? Kita lihat dari tangan Herdi kecepatan mantap lagi-lagi terurai dan kembali on top benar berhasil dan tidak boleh lanjut kita supaya pada pertandingan ini menjadi agak muturan. Kemudian 21-20 ini kita lihat kembali ke lapangan. Kembali ke Kang Agus harus benar-benar merelakan sekampu yang kita lihat. Pemain keputusan dengan ketenangan para pemain dari tadi dan lolos.
pukulan Mas Epo, maka kedudukan berubah menjadi 21-22. Kembali ke lapangan ini. Coba tegak mantap satu lagi. Nyaman saja. Lob ke belakang dan kembali tidak ada kasbol. Siona. Kedudukan bertahan menjadi 22-23. 22 sama saja ini. Kembali ke lapangan lagi. Coba masang. Nyaman sempurna. Kembali ke lapangan lagi. Coba mencoba mendarat tepat. Serangan yang hebat kita. Kembali sangat merah. Coba mencoba. Kembali sepuluh dari arah seorang sepuluh. Mantapnya 23 sama. 23 sama saja hari ini. Kita lihat kembali ke lapangan. Langsung servis utama. Ada ujung ke ujung kembali. Pecah mantap dari kedua. Kembali kembali seorang sepuluh. 24-23. Ini tim kemenangan meningkat. Terjadinya seperti tadi menjadi cambuk kesemangatan 24-23. Poli, power dan politik. Intinya seperti itu, 24-23. Kembali lagi. Dengan skor 25-23, di set pertama kemenangan mutlak tim daripada Sri Tabu.